Dengan potensi yang ada ini, kita berharap KPID Maluku dapat melaksanakan fungsi dan asasnya sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran-penyiaran secara maksimal. Sejalan dengan itu, KPID Maluku berkewajiban memenuhi beberapa hal mendasar, antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak, informasi yang benar sesuai hak asasi manusia. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang-bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan antara lembaga penyiaran dan industri terkait. Juga yang keempat, memelihara tatanan informasi yang benar-benar adil, merata dan seimbang. Dan yang kelima, bisa menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, serta menyusun perencanaan pengembangan untuk sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.